boleh bertemu dengan kita berdua di hari ini Kamis tanggal 6 Januari 2022. Ya, 2022 ya. Iya, ya, ya. Iya, sore hari ini bersama saya Eti Wahyuni dan rekan saya Truly Okto Purba. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan. Iya. Iya, Tribuners, kita akan membacakan sejumlah informasi menarik terkini di Medan sekitarnya ya. Kita ada informasi dari Medan, ada dari juga luar daerah juga ada ya, kayaknya tadi disiapkan oleh tim redaksi kita. Dari Siantar kasus mengenai ya, nanti dulu ya. Nanti ya. Dulu akan disampaikan nanti. Dan Truly di pekan awal tahun ya. Pekan awal tahun, pekan awal Januari ini juga. Ini pekan pertama, pertama kita. Pekan pertama kita pekan bertugas. Pekan pertama 2022. Iya. Angka cantik ya. 2022. Iya, betul. Barangkali jadi waktu yang tepat untuk apa namanya? Menjalankan ya. Menjalankan. Barangkali ini sudah bukan mempersiapkan lagi Truly, tapi sudah mengeksekusi ya karena tahun sudah berjalan. Iya, mengeksekusi rencana-rencana yang sudah kita susun ya, Kak ya. Iya, betul. Jadi 2022 ini semoga mendatangkan sesuatu yang baik ya. Baik secara karir barangkali, kemudian pendidikan dan semuanya ya, semuanya termasuk juga pandemi ya, semoga berlalu. Betul sekali Kak. Ya, iya. Walaupun akhir-akhir ini isu Omikron kembali menguat ya. Betul, makin ya, ya mengganas juga ya. Iya, di Sumatera Utara sudah ada juga ya. Iya, masalah asing gitu, ya. Ya, dan kabarnya Omikron ini lebih cepat menyebar. Iya. Tapi relatif lebih jinak ya, artinya tidak sampai membawa gejala yang berat. Baik, kita closing dulu bicara tentang Omikron. Kita akan lanjut ke berita informasi pertama ya Kak, silakan Kak. Iya, berita pertama dari Siantar ini Truly. Dan Tribuners, mantan calon wali kota Pematang Siantar Sujito yang ikut dalam pilkada tahun 2016 lalu dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum JPU Firmansa dari Kejaksaan Negeri Simalungun hari ini. Ya, ia dinilai bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap wartawan media lokal Mara Salim Harahap pada 18 Juni 2021 lalu. Sidang peragendakan tuntutan ini berlangsung di ruang cakra Pengadilan Negeri Simalungun. Firmansa menyampaikan perbuatan Sujito telah memenuhi unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan Tribuners, JPU Firmansa menguraikan hal-hal yang memberatkan terhadap tuntutan ini adalah perbuatan Sujito dan kawan-kawan yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan juga dilakukan dengan berencana secara sempurna dan belum adanya perdamaian dengan keluarga korban. Sementara itu, Firmansa mengatakan, adapun alasan yang meringankan, Sujito mengakui perbuatannya dan terdakwa telah berusia. Ya, lanjut. Ya. Truly, boleh di. Ya, itu tadi kalau kita ingat itu kasusnya dulu memang ya, kan cukup viral. Viral ya. Iya, gitu. Cukup ya. Viral kasus pembunuhan yang melibatkan kalau nggak salah selain mantan calon wali kota juga ada oknum aparat tentara, ya, aparat dan seorang pegawai, salah satu pegawai kafe tempat hiburan malam ya. Ya, dan ini memang cukup mengundang perhatian publik ya, kasus pembunuhan ini. Dan Tribuners, kita lanjutkan ya. Firmansa, kita langsung ke video ya. Video, ya. Ke video tadi sekedar flashback aja. Baik, mungkin tim Selamat Sore Medan bisa menampilkan video terkait berita tuntutan terhadap Sujito ini. Silakan tim redaksi. Rp15 juta dari Bank BRI miliknya, Bank BRI Elektronik FND. Kemudian satu hal yang mengatakan bahwa perbuatan terawat telah menghilangkan nyawa massa. Dua, bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan direncanakan dengan sangat sempurna. Ketiga, belum adanya perdamaian dengan keluarga korban. Sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa terdakwa mengakui perbuatannya. Berdasarkan dari maksud di atas, kami menjadi satu pembunuhan perkara ini dengan mengatakan ketentuan pasal 340 junto pasal 511 KUHP dengan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini menuntut supaya hakim atau majelis hakim dalam sidang yang memeriksa pengadilan perkara
sengaja menghancurkan orang lain supaya dapat perbuatan dengan sengaja dan dengan luka lebih dahulu merampas nyawa orang lain sehingga dapat kombinasi kesan primer sebagaimana diatur dan terpidana dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain sesuai dengan surat dapat kombinasi kesan primer sebagaimana diatur dan terpidana dalam pasal 347 juta pasal 551 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana telah terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1-11 yaitu berupa print out berita media online laskar insiden tetap terlampir dalam berkas perkara. Ya, Tribuners, itu tadi sidang tuntutan terhadap Sujito ya, pelaku pembunuhan berencana terhadap Marcel. Baik, kita akan terhubung dengan reporter di Siantar, Simalungun. Iya. Selamat sore Alija Maghribi. Iya, ada Alija. Selamat sore Alija. Selamat sore Kak Eti dan Bang Suli dan Tribuners dimanapun berada. Iya. Alija, bagaimana jalannya sidang tadi Alija? Bisa diceritakan? Ya, perlu saya laporkan bahwasanya sidang kasus pembunuhan berdasarkan tuntutan terhadap Sugito dan Yudi Fernando Pangaribuan, dua terdakwa pelaku terhadap aktor itu dilangsungkan secara vidcon di Pengadilan Negeri Balumur siang tadi. Nah, jalannya sidang sendiri kedua terdakwa melihat diam terlihat banyak tunduk sembari mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum Firmansyah dari Kejari Tomat Alfianta. Nah, Firmansyah sendiri menyampaikan bahwasanya dalam pertimbangannya hal yang memberatkan bahwasanya Sugito dan Yudi ini telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di mana keduanya menghilangkan nyawa orang lain kemudian berencana melakukan pembunuhan dan tidak ada belum terjadi perdamaian dengan pihak keluarga sehingga hal yang memberatkan itu menjadi hukuman yang maksimal di mana keduanya dituntut seumur hidup begitu Pak Yudi dan Pak Sugito. Alija, sidang itu dilakukan secara virtual ya? Iya. Ya. Apakah ada turut dihadiri dari pihak keluarga korban atau kan atau keluarga terdakwa? Pihak yang saya lihat tadi ada pihak dari keluarga korban Salim Al-Hab, itu istrinya Bulia yang datang bersama anak-anaknya, namun anaknya terlihat dari luar saja. Jadi Bulia sendiri dalam wawancara terhadap kita menyampaikan dia merasa tuntutan ini maksud saya itu perlu memiliki rasa adil, tapi dia sendiri merasa tidak layak juga untuk menuntut kedua orang tersebut dengan pidana mati gitu, nyawa dibayar nyawa. Namun dia menyatakan bahwasanya kehilangan Marcel itu merupakan keluarga yang harus menghidupi anak. Iya, berarti jadinya keluarga korban sepertinya menuntut ini ya, hukuman mati ya, gitu ya. Itu mungkin tadi kalau dari penjelasan dari reporter kita tadi ya. Seperti itu ya, keluarga korban menuntut hukuman mati ya sebenarnya ya, polis berharap ya. Adanya, berharap ya. Adanya tuntutan ya, masih dalam agenda tuntutan. Perlu saya jelaskan juga di pihak Yudi, salah satu terdakwa dalam pembunuhan ini, karyawannya Sugito, otak pelaku itu menyatakan, pihak pengacara itu menyampaikan, ini bukan pembunuhan berencana. Jadi rencana itu dilakukan bahwasanya pembelajaran terhadap asal dengan sebab dikasi. Namun kenyataannya Marcel sendiri pelaku target itu meninggal dunia karena pendarahan dan meninggal dunia itu bukan di tempat tapi dalam perjalanan ke rumah sakit. Jadi pihak pengacara dari terdakwa ini membantah menolak betul tuntutan jaksa bahwasanya kasus ini adalah sudah berencana. Namun mereka menginginkan kasus ini hanya penganiayaan gitu. Tak itu tidak tentu. Jadi, tidak ada keringan. Iya. Lebih seperti itu kuasa hukumnya ya. Kalau dari terdakwa sendiri setelah dibacakan tadi pada saat dibacakan sidang mereka hanya menunduk ya. Setelah selesai pembacaan tuntutan tadi apakah ada reaksi?
Nah, keamatan kami yang meliputi persidangan tadi, kedua terdakwa dari awal sampai akhir jalannya sidang itu hanya tunduk saja gitu. Mereka menyerahkan semuanya ke penasihat hukum. Tidak ada kata-kata apapun yang disampaikan dari kedua jaksa, kedua terdakwa maksud saya, hanya tadi terdakwa menyerahkan sepenuhnya ke penasihat hukum. Begitu saja, Pak Ibu. Kemudian Alija, kalau tidak salah ada tiga orang ya kemarin ya terdakwa ya. Yang satu adalah humas atau terdakwa sendiri. Ya. Nah, perlu saya laporkan juga terdakwa sendiri yang pertama itu Mujito adalah mantan calon wali kota Makassar tahun 2019. Yang kedua adalah karyawannya yang untuk tempat hiburan malam yang menjadi yang supaya memediasi sebagian dengan korban. Yang ketiga ada kata awal ini kejadian dan nah, seiring dengan kasus ini perlu diungkapkan bahwasannya senjata itu diperoleh dari oknum TNI lain, ada tiga orang yang sebenarnya sudah saat ini dalam penahanan di polisi militer. Begitu kita itu dan polisi. Baik, Alija, terima kasih laporannya. Ini sidang selanjutnya kira-kira kapan akan digelar, Alija? Rencananya sidang selanjutnya adalah agenda pembelaan dari kedua terdakwa itu pekan depan. Pekan depan. Yeah. Baik, Alija, terima kasih untuk informasinya. Kami tunggu informasi selanjutnya yang terbaru. Selamat bertugas, sampai jumpa. Terima kasih, bertugas. Iya. Kita jadi kalau kita mau flashback ke belakang ya, kasus ini memang cukup rumit dan memang jadi perhatian publik karena ketika itu seorang wartawan media lokal terbunuh di dalam mobilnya sendiri ya, dengan luka-luka yang cukup serius, dan kabarnya terkait dengan kasus pemberitaan narkoba dan ya kriminalitas lain. Baik, Truli, kita lanjut ke berita kedua ya. Ke berita selanjutnya. Ya, dua unit sepeda motor milik jamaah dilarikan maling saat salat subuh ya. Jadi kejadian tersebut terjadi di area Masjid Al-Kanitin ya, di Jalan Sekambing, Kelurahan Skip, Kecamatan Medan Petisah pada hari Kamis pagi tadi ya. Nah, aksi pencurian sepeda motor tersebut sempat terekam kamera pengawasan CCTV yang terpasang di halaman masjid. Nah, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang. Nah, dalam video yang diterima Tribun Medan, awalnya tampak ada dua orang melintas di depan masjid. Lalu tampak seorang pelaku mendorong sepeda motor jenis matic tersebut ke arah luar. Nah, dan tak lama, seorang pelaku yang datang dari arah kiri mendekati pelaku yang mendorong kendaraan tersebut. Ya, kemudian pelaku yang mendorong kendaraan itu menyerahkannya kepada teman yang datang dari arah kiri. Nah, terlihat setelah menyerahkan kendaraan matic itu, pelaku pun menuju ke arah kiri. Dan tak lama kemudian membawa satu unit kendaraan lagi milik jemaah. Menurut keterangan pemilik motor, Dika Handayani, pagi itu sepeda motornya dibawa oleh ayahnya ke masjid untuk salat subuh ya. Nah, coba seperti apa ini, ada rekaman videonya juga. Nah, kita lihat rekaman videonya yang akan disiapkan oleh tim redaksi Selamat Sore Medan. Di depannya yang sering ngulang. Iya. Nah, juga tempat keluar. Ini yang ngulang pertama. Udah satu lagi nih ada nih. Kalau keretanya digembok ya? Digembok. Minta tolong ya pada warga kalau yang melihat, mohon bantuannya. Ini berbulan. Hari ini tanggal 6 pagi tadi orang tua saya yang bawa keretanya itu ke Masjid Al-Qaniti di Jalan Sikambing. Kejadian itu sekitar jam 5.16 dilihat dari rekaman CCTV. Setelah selesai sholat, motornya hilang. Ternyata dilihat dari CCTV yang hilang itu dua motor, gak cuma punya saya, ada lagi satu punya jamaah lain. Yang hilang itu kereta saya Honda Scoopy warna hitam merah, platnya 5817 ADJ.
Kalau dari rekaman CCTV kelihatan pelakunya itu ada 2 orang, tapi kalau dari saksi mata katanya pelakunya ada 3 orang, yang 1 menunggu di luar gitu. Itu menurut saksi mata kak, orang itu bawa sepeda motor juga? Bawa sepeda motor warna putih, cuman samar-samar, ada yang bilang motornya Beat, ada yang bilang nggak lihat motornya apa, tapi yang jelas motornya warna terang. Itu kak udah buat laporan nggak ke? Udah buat laporan tadi selesai dari orang polisi Medan Barunya datang ke TKP, kita langsung buat laporan juga ke Polsek Medan Baru. Iya. Yes. Oke kak, itu tadi videonya, tapi memang terus terang kalau untuk pencurian sepeda motor ini memang sangat ini ya, apa ya kita bilang ya? Sangat apa? Sangat, gak tahu lagi mau bilang apa ya gitu. Tapi memang ya, yang namanya aksi kriminal pencurian sepeda motor ini terjadi di mana saja ya. Maksudnya maaf, kan maaf saking, ya Tribunus, teruli agak sedikit konsentrasi karena sesuatu. Saking banyaknya si pencurian sepeda motor, kadang kita kan gak tahu lagi mau bilang apa. Terlalu banyak ya gitu. Terlalu ya. Banyak ya, terlalu bahkan banyak. Sampai dari masjid ya, gitu ya itu. Bahkan di tempat-tempat yang rame juga bisa hilang. Bisa terjadi ya. Di mana saja mungkin yang perlu diwaspada ya, kalau di rumah ibadah ya, terutama di masjid pada saat sholat subuh dan maghrib. Di situ yang maghrib, ramai ya. Maghrib juga sering sekali terjadi. Kok tahu? Pernah mendengar, bukan siapa tahu korban atau pelaku. Enggak, tapi saya pernah beberapa kawan-kawan jadi korban seperti itu. Masih sholat jamaah, masuk ke rakaat kedua, kalau Truli mungkin tahu. Rakaat kedua itu sedang ruku atau sujud, nah terdengar suara kereta kan, suara motor ya. Kalau orang lagi ibadah kan enggak mungkin langsung apa gitu ya, ada kecurigaan pun ya paling diam jemaah saja lain, tetap ya. Meneruskan ibadah gitu, padahal di luar sudah terjadi aksi pencurian dan memang ya maling memang beraksi tidak pandang tempat ya, dimanapun nggak peduli tempat ibadah, bahkan sering juga menjadi sasaran pencurian. Oke, mungkin kita bisa nanti simak bagaimana perkembangannya. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan di lapangan, Alfiansah. Selamat sore Alfiansah, selamat tahun baru. Selamat sore Bang Truli, Kak Eti, selamat ulang tahun juga Kak Eti. Oh, Kak Eti ulang tahun. Terima kasih Alfi. Oh, gitu. Oh, ada ngucapin ulang tahun ya? Saya tadi ngucapinnya selamat tahun baru loh. Jadi kasih kado apa? Kasih kado doa aja Bang. Doa ya. Oke. Baik. Nah ini Alfiansah, gimana perkembangan sepeda motor yang sampai hari ini? Apakah sudah dapat malingnya atau bagaimana nih yang terbaru nih kira-kira? Ya, baik Bang Truli, Kak Eti, dan juga para Tribuners di rumah. Tadi kita sempat mewawancarai pemilik motor tersebut. Ya, menceritakan kronologis kejadian motornya tersebut hilang. Pada tadi subuh, ayahnya ini pergi ke sebuah masjid di kawasan Medan Petisah. Saat itu ayahnya sedang ingin melaksanakan sholat subuh. Namun ketika usai sholat, ia melihat kendaraan yang dipakainya itu telah raib. Lalu setelah itu dia melakukan pengecekan di CCTV. Setelah dilihat dari CCTV, ternyata sepeda motornya ini sudah diambil oleh orang. Tidak hanya sepeda motor miliknya, namun ada jemaah lainnya juga sepeda motornya juga hilang. Total ada 2 sepeda motor tadi dicuri di halaman masjid tersebut, Bang. Jadi belum ada ketahuan ya siapa yang mengambil kira-kira? Belum dapat? Belum teridentifikasi. Ya, belum teridentifikasi. Tadi keterangan dari korban sendiri bahwasanya polisi sudah melakukan olah TKP di lokasi. Korban juga sudah membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Tadi juga kita sempat berkonfirmasi dengan Kapolsek Medan Baru, Kapolsek mengatakan bahwasannya pihaknya masih sedang menyelidiki kasus pencurian motor tersebut, Bang. Alfi, apakah kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya di tempat yang sama? Bisa mendengar, Alfi? Ya, menurut keterangan dari korban tadi, dia tidak mengetahui secara persis apakah memang di lokasi itu memang rawan maling atau tidak. Namun ia hanya mengatakan tadi pagi memang 2 sepeda motor yang hilang di lokasi itu. Apakah Alfi sempat meminta keterangan dari pihak masjid?
Ya tadi kita sempat mengunjungi masjid juga Kak, namun tidak bertemu Kak dengan pengurus masjidnya. Oh gitu. Alfi, selain dua sepeda motor tadi, apakah ada juga kendaraan-kendaraan lain yang parkir di situ yang juga sedang ibadah? Ya, menurut keterangan dari ayah pemilik motor tadi, memang ada beberapa kendaraan jamaah yang parkir di halaman masjid, Kak. Namun hanya dua sepeda motor milik ayahnya ini dan satu orang jamaah lagi yang diambil, Kak. Keduanya Matic ya? Satu lagi jenis bebek, Kak, Jupiter, Yamaha Jupiter. Baik, Alfi. Ya, terima kasih ya. Infonya Alfi, mudah-mudahan. Terima kasih, baik, ucapan selamatnya juga. Iya, mudah-mudahan yang maling sepeda motornya ini cepat ketangkap ya. Iya, dan semoga aman dan aman ya. Iya. Baik, Bang Truli, Kak Eti. Oke. Oke, kita akan masuk ke berita terakhir ya, Truli ya. Pamungkas. Iya. Dari mana nih, Truli? Oke, warga Dusun 3, Desa Seituan, Kecamatan Pantai Labu membeberkan perkara kisruh perkara lahan dengan pihak Kodam 1 Bukit Barisan. Ini terkait video kemarin ini kayaknya ya. Kejadiannya terjadi sekitar pukul 9 Selasa 4 Januari 2022. Saat itu mobil Puskopar ada 3 truk bersama pasukan serta mobil pribadi dan sepeda motor. Demikian dikatakan Marlin Simanjuntak kepada Tribun Medan di depan kantor polisi militer Deli Serdang tadi ya. Hal itu dikatakannya, masyarakat masih sepi, hanya ada beberapa orang yang di lapangan menghalangi petugas TNI tersebut. Rupanya mobil Puskopar berhenti di 3 titik di sekitar areal masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat kala itu hanya bisa menghadang di 1 titik, sementara di titik lain tidak terjangkau. Jadi sampai ada warga yang masuk ke lubang yang digali Puskopar untuk mendirikan pelang, tapi itu pun mereka angkat dan melempar warga itu keluar. Setelah itu warga mulai berdatangan dan turut berjaga di titik lainnya. Ini cerita tentang sepertinya terkait video viral iya, kemarin ya. Kita langsung konflik lihat videonya antara ya. TNI petani. Dengan masyarakat petani, ya. Petani yang ada di wilayah Desa Seituan. Baik, untuk lebih jelasnya kita saksikan saja videonya, kemudian nanti kita akan wawancara dengan reporter yang ada di lapangan. Diceritakan Bu, terkait dengan kejadian yang kisruh dengan TNI kemarin itu pada hari apa, jam berapa, terus bagaimana suasananya pada saat itu? Kejadiannya berawal mulai pagi sekitar jam 9 kurang lebih. Awal kejadian ya, saat itu mobil Puskopar itu 3 truk besar datang bersama pasukannya, anak buahnya, belum lagi mobil pribadi sama kereta. Seperti itu keadaannya. Jadi pada saat itu masyarakat masih sepi. Hanya beberapa orang kami yang pertama masuk ke lapangan menghalangi. Jadi awalnya kami masih bisa menghalangi. Tapi mereka mobilnya berhenti di 3 titik. Di titik pertama itu masih bisa kami halangi karena masyarakatnya banyak. Tapi ketika bergerak ke titik yang lain, kami kekurangan massa. Karena massanya kan masih sedikit, sementara titiknya 3. Beralihlah sebagian massa ke sana, posisinya hanya berapa orang, hanya 3 orang di sana. Jadi dalam 3 orang, yang 3 orang ini berusaha untuk menghalangi pendirian pelangnya sebetulnya. Tapi karena memang mereka pun nggak main-main, nggak peduli, mereka dorong masyarakatnya biar nggak bisa menghalangi mereka. Ada yang satu orang warga yang saking nekatnya untuk menghalangi pendirian pelang itu sampai masuk dia ke lubang yang sudah digali oleh Puskopar untuk pendirian pelang. Tapi itu pun mereka angkat, mereka lempar keluar. Nah begitulah. Sementara sebagian warga lagi yang berusaha menghalangi, itu pun mereka sorong paksa. Seperti itulah kejadiannya, sehingga palangnya berdirilah jadinya karena memang nggak sanggup warga menghalanginya. Nah, setelah itu warga yang selanjutnya berjagalah di 2 titik. Pokoknya 2 titik lah. Entah mana titik pertama, titik kedua ya. Kan nggak bisa dijelaskan. Berjagalah warga di 2 titik. Sehingga memang yang 2 titik lagi nggak bisa berdiri palang mereka karena memang masyarakat di sana menghalangi. Jadi karena memang keadaan yang dua pelang tidak bisa lagi memang berdiri. Jadi pada akhirnya masyarakat pun sepakat
mereka memang nggak boleh pulang kalau pelangnya nggak dicabut, kan begitu. Karena memang pun masyarakat nggak terima kalau pelangnya itu harus berdiri di sana. Karena dalam pelang itu ada tertulis diminta kepada masyarakat untuk mengosongkan lahan. Ya wajar masyarakat nggak terima, karena masyarakat merasa dan menganggap ya memang itulah masyarakat, udah kami kuasai secara turun-temurun. Seperti itulah keadaannya. Jadi pada saat mereka berusaha untuk pulang dan masyarakat pun tidak membolehkan mereka pulang kalau pelangnya tidak dicabut, di sanalah terjadi gontok-gontokan. Dan mereka nggak segan-segan memakai tenaga mereka, memakai otot mereka untuk memaksa masyarakat minggir. Seperti itulah. Sampai ada mereka meneriakkan seseorang itu tangkap, itu provokator. Nanti ada nampak ada di pada masyarakat untuk mengosongkan lahan. Ya wajar masyarakat nggak terima, karena masyarakat merasa dan menganggap ya memang itulah masyarakat, udah kami kuasai secara turun-temurun. Seperti itulah keadaannya. Jadi pada saat mereka berusaha untuk pulang dan masyarakat pun tidak membolehkan mereka pulang kalau pelangnya tidak dicabut, di sanalah terjadi gontok-gontokan. Dan mereka nggak segan-segan memakai tenaga mereka, memakai otot mereka untuk memaksa masyarakat minggir. Seperti itulah. Sampai ada mereka meneriakkan seseorang itu tangkap, itu provokator. Nanti ada nampak ada di video yang diunggah oleh salah satu warga. Mereka dikejarlah ke sana, salah satu warga ini. Nah, setelah itu, ya karena kawannya dikejar, banyak sebagian warga yang juga turut mengejar ini, yang mengejar poskopat yang mengejar ini supaya nggak bisa mengejar yang satu lagi, seperti lo keadaannya. Dan mereka nggak peduli, mereka tetap pakai kekerasan mereka untuk ini, yang berusaha mengejar ini pun mereka apa? Mereka hajar juga. Ada yang mereka dorong, ada yang mereka tendang, betulah keadaannya. Ada yang dilempar. Banyak yang luka-luka, Bu. Ya, banyak sih yang luka-luka, tapi yang nggak terlalu berat memang. Untuk anak-anak ada juga? Ada, anak-anak di bawah umur ada. Berapa orang? Kalau dibilang berapa orang sih banyak, Pak. Tapi yang kita yang dibawa ke sini hanya 2 orang. Secara langsung memang terlihat itu apa saja perlakuan yang didapatkan anak tersebut, Bu? Ada yang ditunjang, ada yang dilempar, ada yang dicekik, dan ada juga katanya yang diancam. Seperti itulah. Walaupun semua kejadian itu nggak bisa saya lihat ya, tapi begitulah pengakuan para warga yang saat itu yang mendapat perlakuan yang tidak seharusnya mereka dapatkan, apalagi anak-anak yang di bawah umur. Apa permintaan warga, Bu, sebenarnya terkait lahan tersebut? Permintaan warga sebetulnya, Pak, simpel aja. Kami istilahnya poskopat jangan menganggap itu sebagai lahan mereka. Itu kan lahan masyarakat sebetulnya. Kalau poskopat nggak mengatakan itu lahan mereka, sebetulnya nggak ada masalah. Jadi keinginan kami masyarakat, mereka jangan lagi menyebut itu. Bisa diceritakan, Bu, terkait dengan kejadian yang kisruh dengan TNI kemarin itu pada hari apa, jam berapa, terus bagaimana suasananya pada saat itu? Kejadiannya berawal mulai pagi sekitar jam 9 kurang lebih. Awal kejadian ya, saat itu mobil poskopat itu 3 truk besar datang bersama pasukannya, anak buahnya, belum lagi mobil pribadi sama kereta. Seperti itu keadaannya. Jadi pada saat itu masyarakat masih sepi. Hanya beberapa orang kami yang pertama masuk ke lapangan menghalangi. Jadi awalnya kami masih bisa menghalangi. Tapi mereka mobilnya berhenti di 3 titik. Di titik pertama itu masih bisa kami halangi karena masyarakatnya banyak. Tapi ketika bergerak ke titik yang lain, kami kekurangan massa. Karena massanya kan masih sedikit, sementara titiknya 3. Beralihlah sebagian massa ke sana, posisinya hanya berapa orang, hanya 3 orang di sana. Jadi dalam 3 orang, yang 3 orang ini berusaha untuk menghalangi pendirian pelangnya sebetulnya. Tapi karena memang mereka pun gak main-main, gak peduli, mereka dorong masyarakatnya biar gak bisa menghalangi mereka. Ada yang satu orang warga yang saking nekatnya untuk menghalangi pendirian pelang itu sampai masuk dia ke lubang yang sudah digali oleh poskopat untuk pendirian pelang. Tapi itu pun mereka angkat, mereka lempar keluar. Iya. Itu tadi video ya. Cukup ini ya. Cukup jelas. Cukup jelas dan agak sedih juga ya. Iya. Kalau dari cerita para petani tadi ya. Iya. Dan kita terhubung dengan reporter kita di lapangan. Gokles. Ada Gokles. Ya, selamat sore Kak Etik dan Bang Truli. Oke,
Okay. Gimana situasi di sana, Goklas? Apakah sudah kondusif? Masih di lapangan atau sudah keluar dari lokasi? Oh, sudah keluar dari lokasi, Bang. Ya. Ya, kapan terakhir Goklas ke lapangan? Tadi ya? Kapan ya? Tadi, hari ini pasti. Coba biar dijawab sama. Iya, Goklas, gimana situasi di lapangan terakhir kali Goklas di sana? Mungkin bisa diceritakan. Ya, sebenarnya kejadian itu kan berlangsung pada hari Selasa, pagi, di mana pihak dari Puspodar itu datang ke lokasi yang di mana sekitar ada 65 hektar beririsan dengan lahan masyarakat, di mana pada saat itu sejak pagi hari sudah berupaya untuk memasang plang agar tanah tersebut segera dikosongkan, karena memang dari pihak TNI ingin memperpanjang HGU dari lahan tersebut, karena lahan tersebut HGU-nya akan habis pada tahun 2023. Milik, jadi berdasarkan PTPN ya, milik PTPN. Apa kak? Milik PTPN HGU-nya? Bukan bekas PTPN. Bukan ya. Tapi perusahaan perkebunan juga seperti itu. Nah, jadi pada saat itu pihak BPN itu menyarankan agar pihak Puspodar itu langsung memasang plang pada hari itu untuk sebagai legitimasi agar nanti diperpanjang HGU-nya. Nah, jadi terjadi kisruh dan tadi dari pihak Kapendam Kodam 1 Bukit Barisan itu melakukan konferensi pers yang menjelaskan terkait tragedi itu. Namun sampai saat ini dari pihak Kapendam Kodam 1 Bukit Barisan itu belum bisa mengatakan adanya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pihak mereka, dan mereka masih membentuk satu tim khusus untuk menyelidiki terkait dengan kasus tersebut. Tapi yang mereka akui adalah terjadi dorong-mendorong antara pihaknya dengan pihak masyarakat pada saat itu. Mereka juga masih belum dapat memastikan apakah ada terjadi pemukulan terhadap anak kecil ataupun warga lainnya. Nah, sementara di sisi lain dari keterangan dari warga, tentu hal yang berbeda bahwa mereka mengalami pemukulan yang dilakukan oleh pihak TNI sampai anak-anak pun mengalami luka-luka ringan seperti itu. Dan oleh karena itu, tadi pihak warga itu melapor ke polisi militer, dan sampai saat ini itu sudah ada 6 orang yang diperiksa, yang di mana 2 diantaranya adalah anak kecil yang sudah dilakukan visum. Seperti itu Kak Eti dan Bang Truli. Dan 4 lainnya, apakah itu oknum atau dari masyarakat? Itu dari masyarakat semua. Kalau dari kepolisian sendiri, kalau dari pihak tentara sendiri, memang tadi pas kita pertanyakan sebanyak 3 kali itu terkait berapa oknum dari tentara yang sudah diperiksa, dari pihak Kapendam sampai saat ini belum bisa menjelaskan ataupun memberikan data terkait hal tersebut. Masih tertutup terkait hal tersebut. Katanya bahwa nanti di ujung ketika sudah ada pemeriksaan saksi dari seluruh kejadian ini, maka baru akan diberikan data-data terkait itu. Goklas, seandainya apa yang disampaikan masyarakat itu benar adanya, apakah pihak PM dalam hal ini sudah menyiapkan skenario-skenario lanjutan seperti apa tindakan selanjutnya? Ya, kalau dari keterangan KPNM tadi hanya sebatas bila nanti terbukti benar bahwa ada anggotanya yang melakukan pemukulan terhadap warga dan juga pada anak kecil, maka akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang ada. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut sebenarnya apakah akan dipecat atau akan diputus karirnya beberapa tahun, itu tidak ada dijelaskan seperti itu. Goklas, kemudian dari keterangan warga sendiri sebelum keluar visum tadi, seperti apa kondisi 2 anak ini, apakah ada penjelasan? Nah, kalau kondisi anak itu sebenarnya tidak sampai masuk rumah sakit, hanya saja luka-luka ringan yang pada akhirnya ya dirawat di rumah saja, seperti itu Kak Eti. Kemudian Goklas, nanya? Enggak. Flashback ya ke status tanah itu tadi. Sejauh ini selama ini tanah itu bagaimana? Apakah sebagai lahan terlantar atau memang dikelola atau bagaimana? Nah, sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama dari versi Kodam 1 Bukit Barisan bahwa mereka telah memegang putusan dari MA yang di mana pihak masyarakat sebenarnya pernah juga menggugat terkait dengan hal tersebut, tanah itu. Nah, adapun dari putusan MA tersebut tahun 2000 itu memang dimenangkan oleh pihak TNI dan itu masuk ke dalam lahan yang dikelola oleh Puspodar. Nah, jadi pada saat ini itulah proses perpanjangan HGU. Nah, namun di sisi lain dari pihak masyarakat menganggap bahwa
bahwa tanah tersebut itu sejak tahun 1950-an sudah dikuasai, sudah diusahai oleh nenek moyang mereka sampai 3 generasi, yakni mereka sendiri pada hari ini, untuk bertani ataupun bercocok tanam di lokasi tersebut sebanyak 65 hektar. Nah, sebenarnya dari lokasi tersebut yang diklaim oleh pihak TNI itu ada sekitar 11.000 hektar. Namun 65 hektar ini ada di dalam dari 11.000 hektar tersebut. Seperti itu Kak Ete. Oh, jadi dan berbatasan begitu ya, Kopas ya? Di dalam ya. Iya. Selama ini masyarakat mengelolanya sebagai lahan apa, Kopas? Nah, jadi sebenarnya yang terancam ya, yang terancam akan kehilangan mata pencarian bila pada akhirnya pihak TNI memasang plang yang di dalamnya berisikan himbauan kepada masyarakat untuk mengosongkan tanah tersebut, ada sekitar 200 KK yang pada akhirnya akan kehilangan mata pencarian. Karena masyarakat di Desa Setuan itu, di Dusun 3 lebih tepatnya, mereka hampir sejak tahun 1950-an itu bercocok tanam, dominan bermata pencarian dari situ gitu. Dan itu pencarian utama, tidak ada pencarian lainnya. Tapi tidak ada pemukiman ya? Belum ada Kak, masih itu daerah untuk apa? Untuk lahan diusahai. Kalau 11.000 hektar itu sendiri dikelola jadi apa? Nah, itu yang belum disampaikan oleh pihak TNI, apakah nanti akan diberikan kepada perusahaan ataupun yang lainnya. Yang pastinya di samping dari 65 hektar yang bersengketa ini, itu sampai saat ini masih tanah kosong seperti itu aja. Okay. Bekas dari perkebunan. Baik, bekas perkebunan ya. Baik, Goklas, terima kasih laporannya. Ditunggu. Oke, terima kasih laporan-laporan untuk Kak Eti dan Bang Truli. Iya. Semangat ya, Goklas ya. Oke, selamat sore. Iya. Iya, itu tadi ya, Truli, dari Goklas, kasus tanah. Bukan hal baru ya sebetulnya. Iya, kasus tanah juga sangat banyak terjadi di Sumatera Utara. Ada banyak sekali kasus, bahkan melibatkan TNI juga. TNI, aparat ya. Segala macam, baik secara oknum maupun secara institusi ya. Dan saya kira ini hanya satu dari sekian banyak ya, Truli. Dan agak susah memang penyelesaiannya karena memang harus bisa berkeadilan ya. Semua pihak tidak ada yang dirugikan, ya itu kerja berat pemerintah. Dan Tribuners, itu tadi laporan terakhir dari kita di Selamat Sore Medan. Kita akan hadir lagi ya Truli, mungkin ya, besok. Besok ya, dengan host yang berbeda. Saya Eti Walidi pamit. Dan saya juga Truli Oktob Purba pamit. Iya, cantikan kami selalu setiap sore. Selamat sore. Dadah.